Nah, TSTR ini adalah teh susu telang. Rasanya nih woy, seger, ada manis dan asamnya nih woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama awak woy, Wan Malika Mulia. Masih di channel Mina Catering, Cooking with Love, Serving with Heart. Nah, kali ini woy, awak masih belajar membuat minuman nih woy. Minuman kali ini, awak mau buat TST. Tapi bukan TST yang di warkop-warkop Medan ini ya woy. Nah, penasaran kan TST apa? Langsung aja kita panggil chefnya, Chef Andre. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam Malika, apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Oke. Chef, katanya kita mau buat TST. TST apa nih Chef? Oke, kita mau buat TST, tapi bukan TST macam yang di warkop-warkop ya. Nah, TST hari ini adalah teh susu telang. Oke, jadi kita pakai teh biasa. Saya ini pakai sari wangi. Oke, kemudian bahannya ada pakai sirup bunga telang, ya. Okay. Sirup bunga telang ini sangat bagus, ya, mengandung antioksidan yang tinggi. Oke, kalau susu saya lebih biasa itu pakai susu segar, karena kalau pakai SKM nanti darah tinggi, ya kan, cocok kan? Oke, kita mulai. Mulai. Boleh. Oke, sekarang kita coba buat ya. Yuk. Ini yang pertama kali, ini tehnya kita tuang dulu ke gelas. Ya. Oke, gak usah banyak. Nah, biar bagus, ini kita pakai ini. Ya, kita masukkan esnya kemari. Nah, udah. Susunya. Oke, tutup. Nah, kalau ini sudah cukup dingin, ini kita buka. Oke, kita tuang. Coba. Sisanya kita masukin supaya buihnya bagus. Terus ini kita kasih selasi. Ini bagus untuk menghindari panas dalam ya. Instalasinya itu sendok. Baru sekarang kita masukin si telangnya. Telangnya dapat dari mana sih? Ini produksi dari Siva Hidroponik ya. Kita lihat, masukin lagi ini nih. Gimana? Biar lebih cantik. Nah, kita tambahin biar makin segar yang minum. Tambahin esnya dikit. Gini, sekarang giliran Malika yang buat. Silakan.
Tara, jadi juga nih woi TST-nya, teh susu telang. Nah woi, awak dah gak sabar nyicipinnya. Langsung aja woi cipi, ya Sat, kita cipi. Oke, diaduk dulu nih. Diaduk dulu, biar nyampur semua, biar terasa semuanya. Baru diminum. Rasanya nih woy, seger, ada manis dan asamnya nih woy. Terus khas bunga telangnya juga kerasa nih woy. Segar kali woy, karena rasa susunya juga kerasa. Karena kita pakai susu UHT, cocok untuk pencernaan kita. Oke woi, sebelum awak pamit, ada pesan nih dari Chef Andre. Apa tuh Chef? Oke, selamat sore. Pesan saya singkat aja. Untuk ke depan, kesuksesan, jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang lain, oke? Oke woi, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Lestarikan terus kearifan lokal Nusantara. Salam Mina Catering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.